Di episode sebelumnya, sepertinya Mama Gina sangat berat mengizinkan Safira untuk terlibat lagi dengan Dania. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Safira, kalau dirinya ingin mencari tahu kebenaran, apakah benar Dania itu kakak kandungnya. Dengan berat hati, Mama Gina mengizinkan Safira. Mama Gina sudah terlanjur sangat membenci Dania. Dan apakah hal ini nantinya akan berpengaruh pada Safira? Bila terbukti benar-benar Dania itu adalah saudara kandung Safira. Mama Gina pun berpikir apakah Julian akan bisa terima kenyataan kalau orang yang telah menghancurkan hidup anaknya itu adalah kakak ipar Julian. Mama Gina sangat berharap kalau Dania itu bukan kakak kandung Safira. Dan apakah di episode kali ini keraguan Safira akan terbukti dengan jelas setelah Safira melakukan tes DNA antara dirinya dengan Dania. Nah, tentunya hal ini sangat menegangkan bagi Safira karena orang yang selama ini adalah orang yang ingin merusak pernikahannya dengan Julian ternyata adalah kakak kandungnya.